Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel saya, Diary Mamahnya Amel. Terima kasih untuk yang sudah mendukung channel saya. Dan yang baru menemukan channel saya, silakan tekan tombol like, comment, and subscribe. Sekarang saya akan membuat cemilan khas tradisional yang berasal dari singkong. Pertama, saya kupas singkong. Setelah dikupas, kemudian dicuci bersih. Selanjutnya, dibuangin bagian tengahnya atau sumbunya. Lalu kita akan kukus bersamaan dengan kelapa parut. Ini dimasukkan ke dalam dandang atau kukusan. Biarkan dia matang kurang lebih 20 menit. Sambil menunggu singkong dan kelapanya matang, saya akan iris dulu ini gula merah agar nanti pas ditumbuk tidak terlalu lama. Setelah diiris, kemudian saya sisihkan terlebih dahulu. Singkat cerita, ini singkongnya sudah matang. Lalu saya matikan kompor, keluarkan singkong dari dandang. Selanjutnya, singkong rebus ini akan saya pindahkan ke dalam wadah. Dan selagi panas, kita akan segera menumbuknya. Lalu tambahkan dengan kelapa yang tadi sudah dikukus. Masukkan juga gula merah yang telah diserut. Tambahkan garam dan juga sedikit mentega. Setelah semua bahan masuk, kemudian saya akan tumbuk sampai dengan lembut. Sambil menunggu singkongnya lembut, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel saya, yang insya Allah hari ini mencapai 1000 subscribe. Untuk selanjutnya, saya ingin mencapai persyaratan, yaitu 4000 jam tayang. Lalu, bagaimana caranya? Besar harapan saya, semoga teman-teman setia untuk menonton video saya, dan saya akan berusaha untuk memperbaiki segala kekurangan di dalam membuat video ini. Nah, ini sudah jadi, singkongnya sudah lembut. Kemudian saya akan masukkan ke dalam wadah yang sebelumnya saya alasin plastik agar nanti gampang untuk melepasnya. Kue tradisional ini rasanya enak, manis, gurih, juga lembut. Dan dia tidak memakai bahan pengawet, jadi aman untuk kita konsumsi. Ini namanya ketuk. Asale sokotelo, kadung janji mas, ku mengkau gelok.